Okay, assalamualaikum, selamat pagi. Aku Izzat daripada Garas 45. Welcome to channel aku. Okay, kita akan menceritakan tentang dunia pemotoran lah. So ni aku baru settle postage barang customer. So mana-mana yang mencari produk penjagaan motor, engine oil, sabun cucian apa semua, boleh tengok ke IG dan Facebook aku lah. Okay, pagi ni aku tak nak cerita pasal produk aku. Aku nak cerita pasal 5 kelebihan MVX. Itu hari aku cerita pasal 5 yang tak best kan. So kali ni aku nak cerita pasal 5 kelebihan. Kenapa aku beli motor MVX ni? Banyak pandangan aku ni, mungkin korang akan agree lah. So korang pun akan terfikir akan membeli MVX ni lah. Okay, yang pertama, dia punya design. Dia punya design memang win. Seri aku cakap dalam kategori skuter 150, dia paling win lah. So nak bandingkan dengan Admax ataupun PCX, dia still win lah. Kalau korang tengok design dia daripada pandangan sisi kan. Oh, the Leo. Sebab tu lah aku beli dia. Okay, yang kedua, dia ada sistem ABS, brake depan. Walaupun belakang dia tak ada brake disc macam Mac, tapi brake depan dia pun dah mencukupi untuk menanggung beban momentum kelajuan motor ni lah. Tapi mana yang dah modi tu, aku recommend belakang memang kena tukar brake disc lah. Sebab motor ni agak berat. And then engine braking tu dia tak ada bila korang off throttle. So memang korang kena get ready bila-bila nak brake kan. Okay, yang ketiga, dia punya meter. Dia punya meter LED, digital. So meter dia membuatkan menarik. Dia ada trip, dia ada kilometer, dia ada bacaan bateri, dia ada jam, dia ada RPM dengan full consumption lah, standard ni lah. Okay, so cuma dia bezanya, kalau dia ada trip lagi nombor 2, lagi cantik. Trip satu, trip ada satu je record, so aku tak berapa gemar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. RM3 lah. Okay, sekejap aku isi minyak. Kenapa minyak tu? Minyak hitam. Oh, minyak hitam. Okay. Terima kasih. Okey, kita sambung balik meter dia. Okey, meter dia ni
tak bestnya waktu siang. Kalau korang pakai tinted gelap, dia takkan nampak lah. Sebab dia punya background belakang dia warna gelap tau. Banding Y Super V2 R15, belakang dia cerah. Jadi korang kalau nak pakai tinted gelap memang tak digalakkan lah. Sebab memang tak nampak meter. Ni pun aku pakai grey, color light smoke. So still nampak lah. Okay, yang berapa eh? Yang keempat. Yang keempat, apa dia? Tayar. Saiz tayar dia standard keluar dengan rim lebar. Sebab tu lah aku pun terliur. Dia ala-ala macam big bike. So kalau korang nak layan kuna pun boleh, tak ada masalah motor ni. Sampai motor aku sangat sangat apa, tongkat lah. Dengan tayar besar ni korang boleh feel lebih lah dengan tayar kuna. Okay, yang kelima, VVA. Sistem VVA, iaitu dia sampai 1 RPM. Contoh sekarang tak nyala kan. Sistem VVA ni membantu motor EVA ni menambah pick up dengan minyak yang sama lah. Okay, so dia membantu dari segi power lah. Okay, cuba tengok RPM lah apa nyala. Macam VTEC lah. Tapi tak adalah rasa sangat VTEC pun. Tapi rasa soft lah. So rasa motor ni akan pergi lah. Walaupun kita tahu motor MVA ni berat. Okay, VVA ni dia 3 bonggol. So bila sampai 1 RPM tu, RPM 6, dia setting. So bonggol tu akan beralih lah. Macam tu lah kalau tak silap aku lah. Jadi itulah 5 perkara yang aku kongsi dengan korang sebab apa aku angkat VVX ni. Okay, tapi yang pertama tu lah, pertama design lah. Yang selebihnya korang faham-faham lah, Yamaha ni kan. Okay, jumpa next video. Aku nak sambung perjalanan aku, nak hantar barang, COD barang. Okay, roger.